Bang El, apa berambe sungke to? Berambe maksudnya bermalam. Sungke maksudnya berbuka puasa. Jadi, kita akan bermalam di kampung orang untuk berbuka puasa bersama. Tapi nak, berbuka puasa mestilah ada makanan. Mau masak apa to untuk orang kampung? Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Kami El Fazril. Kita orang tengah nangga cerita merambih sungke. Mungkin ada yang kenal kami, mungkin ada yang buat pertama kali, mungkin ada pernah nangga, mungkin lupa-lupa ingat. Kami seorang pembaca berita dan pengacara. Sementara menemani kita orang nak bersungke, fikir menu apa mau sungke. Kami orang akan bermain permainan, akan masak satu resepi yang kami orang mesti tahu nak masak apa bersama dengan orang kampung di seluruh Sarawak tu. Kami di lokasi pertama di Semarahan tu, Kampung Tambiran. So kami mesti tahu apa aktiviti apa ada di pola, siapa tetamu hari itu. Tapi yang kami tahu, kami akan ada pasangan pengacara yang akan bersama dengan kami juga. So kami siapkan kesorangan. Yes! Hai! Director kita kah? Oh, bukan! Bukan! Kami ingat ya director kita deh. Kita director kah? Cik! Bukan! Salah. Kami rasa nak mungkin aktiviti kita tu ada kena mengenak dengannya. Sebab ialah nyanang. Sebabnya standby situ. Yang nunggu dari tadi. Okey, yahin pertama. Yahin pertama di situ. Yahin pertama. Perahu, laut. Okey. So, adakah kita dua ajak? Kami sih rasa kita dua ajak. Kita perlu meriah lagi. Kita perlu meriah. Eh? Dek! Ha! Tak lagi sini, Dek! Kita orang kampung Tamirat kah? Oh, bukan. Betul lah. Roxy. Hai, Roxy. Hai. Kami belum perkenalkan kau. Okay, so. Dah kenal kita. Hai. Ada yang belum kenal. Okay, so hai. Nama kami Ain Suhada. Kami akan co-host. Yes. Bersama El dengan yes. Roxy dalam rancangan. Berambe Sungke. So, siapa tetamu kita tu, El? Merasa puan lah. Okay. Sebab tadi dua orang puan. So, mungkin ni akan menambahkan lagi keceriaannya. Ni akan mudah orang puan juga. Kami rasa. Waalaikumsalam. Siap kamera. Jangan bang. Siap kamera. Terima bang. Apa khabar kita? Bagus. Alhamdulillah. Abang Iwan Haji Dasri. Tetamu pertama kita. Yes. Jadi tekaan El salah. Kita tahu si bang tadinya mengharapkan kumpulan. Tapi kami yang datangnya kita, bang. Lagi. Kami yang harap-haraplah Iwan tetamu pertama. Ya, ada dua empuan. Tanpa membuang masa El, apa kita nak pulas tu El? Si sabar, Mek. Kami pun si tahu. Kami si tahu apa nak disuruh si Datuk. Macam ni kita nak tahu nyuruh game apa, nyuruh kita berekod kah? Nyuruh kita naik perahu kah? Apa? Si tahu je kami, bang. Ada main permainan, adanya madah masak. Okey, macam ni kita nak tahu aktiviti. Kita hari itu ada tetamu seorang lagi. Siapa tetamu? Botokannya tetamu. Kita bukan. Aku. Sorry. So kita berambil sungke di Kota Semarahan. Okay, so kini berada di Kampung Tambirat. Kita orang yang main nak. Ada masuk. Boleh tak? Jangan sabar dulu. Ada gula batu. Jangan lupa. Okey, tok, so ada lokasinya, menu, aktiviti. So saya tok muka lah tok. Muka mana-mana. Oh, perlu cari tim dulu. Kita pun guest kena pilih kena antara pilih. Kita tiga siapakah pilihan di hatinya. Oh, I see. Pilih seorang. Saya fakta pilih. Macam mana saya nak pilih? Just randomly. Randomly. Kita lah. Ataupun kita mau make tiga usum kah? Usum lah. It's better usum lah. Usum yang siapa menang kumpulan kita kah? Siapa kalah kumpulan kita? Siapa kalah? Okay. Usum kah main latalilat tapi macam ni? Siapa keluar? Okay. One, two, three. Latali, tam, tam. Ais. Sama. Sudah. Nyenang tidak ya? Latali, tam, tam. Okey. Belum. Tahu nak simo mali tanah tak orang. Tahu simo kau tak main kan? Okey. Dah seorang lawan tiga boleh sih. Latali, tam, tam. Masa terpisah kita. Pisah kami dengan idola kami yang itu. Sudah hal, kami ada Ain. Kami ada L. Yes. Okay, kita akan nyesi lawan lah. Nya cuma activity je berbeza. Yes, pasangan. L, kita beri chance dengan dua lho lah ini. Menu. Oh, ya kah? Silakan. Kita akan cabut bang. Dua menu ni kita nak pola. One, two, three. Tape. Tupe? Tupe binatang. Oh, tape.
Sampai. Kita tahu ke apa, Cok? Tahu. Pernah makan? Macam pernah. Macam pernah tapi di mana ya? Tidak tahu ya. Gitu. Kita bang? Yes, my favorite. Okay. Kita aktivitinya bang ah. Okay, 1, 2, 3. Belajar membuat tapai di rumah Makcik Dayang. Dayang. Okay. Dayang lupa Izzah malah tapai. Betul. So, it's my turn, ah? Yes. 1, 2, 3. Ui, laju. Gabung umbut apum. We have to go and cari the umbut lah. Yeah, we don't know. Okay. Open first. 1, 2, 3. Apakah aktivitinya? Menebang pokok apum. Belajar jangan memotong. Nak tebang pokok tak dua. Patutlah pakcik ya, Tek. Ya, standby. Nunggu kita dua. Nak senyum aja. Dah ada duit gig kita, kita dua lah. Kita dua lah. Okay. Kita buka sikit dulu lah. Kita buka sikit dulu. Okey. Dan dua dah tahu. Lancat. Dah cantik dah hal. 1, 2, 3. Ha. Wow. Midin going bacan, guys. Midin going bacan. Kita pergi kita tahu aktivitinya apa. Aktivitinya apa? Okay. Yes. Ada bocor rahsia kan ni yang tahu? Oh, Chamin yang tahu. Oh, Chamin tak tahu. Membuat belasan tamirat pergi mencari Midin. Okay. So, kita cerita L. Okay. Dah susuk nak buka. Okay. 1, 2, 3. Apa ya? Kecerninan. My favorite also. Wow. Kami rasa aktiviti kita buat tak senang-senang sekejap. 1, 2, 3. Membersihkan kebunan. Boleh. Kebunan. Kan di Tembira tu, nyapun kebunan ada sebesar 18 hektar. Jangan nanti semua hobi. Okey, kita dah tahu aktiviti kita, Tek. So, kita first tukar baju lah. Jika nak ambil. Nak pakai baju tu. Nak juga. Okey, lepas nak mula Midin. Let's meet after this. Penggalan untuk membeli bubuk dari Pak Mat. First kita kena cari Pak Mat tu dulu lah. Pak Mat. Pak Mat tempe. Kita sawo apa gitu, Tek? Simple aja lah. Kami selalu isi berat. Biasanya nasi dengan 3 gig lauk macam ni aja cukup bagi kami. Kami pun sama, Mek. Bangun akhir jadi Mek sawo simple. Kami sawo chicken chop. Chop. Hai Pak Pon. Apa khabar Pak Pon? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mula kita pergilah. Mula kita pergi ah. Okey. Okey, boleh. Jauh sungai tak? Jauh tak? Ya kah? Jauh. Berapa minit? Ada minat ke? Mau ada minat. Anak kat tepi tu ah. Ba. Mau dekat, ambil dekat lah. Apung. Alright. So this umbut apung is just by the side of the river lah macam tu lah. Really? Di atas lumpur-lumpur. This is the first experience. This is your first experience? Sama. First experience. Cik, kita tahu ke rumah Pak Mat? Pak Mat. Pengkalan Pak Mat. Pak Mat bubuk. Tahu kan ni tulis itu? Oh, sebelah. Ah, Pak Mat tempe. Mat tempe katanya. Posi aja. Posi. Ni asal ya Pak Mat. Ni menaju nak kata dua. Ya, Jitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mat. Ya. Kita okay, Pak Mat jual bubuk. Jual bubuk. Tunggu sini Pak Cik. Mau ambil bubuk kita. Dalam ni kah? Dalam tu. Ke debah tu. Okey. Oh, jalan depan ni. Okey. Tong dah disedia kami sini dah. Cik, pola belacan nak. Memang pakai bubuk je kah? Boleh pakai cam ikan ke udang? Mau pakai ikan udang mungkin berbau lah. Kualitinya siapa okey lah. Oh, macam ni. Macam tu lah cara molahnya. Cara ngambilnya. Oh, betul. Dia dalam ni. Cepat, Cik. Cepat, eh? Oi.
Maka Pak pun boleh kerja kita yang ke Pak. Awal berat. So kita jual tak sekilo bubuk tak sekilo berapa ringgit? Kami jual sekilo 4 ringgit lah. Kadang-kadang mau bubuk lebih lah banyak mungkin diturun harga. Berapa berat ambil sikit tong tak? Timbang dah disedia. Mungkin dalam lingkungan untuk 18 kilo kali. Timbang dulu. Tengah. Untuk 17 lah nak ikat 18 je lah. Cik muntuk berapa lah jumlah duit tak cik? Berapa? Berapa kilo tadi? Berapa kilo tak? Kira 15 kilo. 14, 14 darab 4. 48 lah. 26. Awak ajak El. Betul tak kak? 26 lah. 2 kali 5 lah. Awak ajak lah. Tok lah nak riangkan kita tak? Okey. Mbak ke Kak Sap? Rumah Kak Sap. Main-main El. Ambil Mbak setiap Pak Mat. Bubuk, oh bubuk. Kenapa kau berat? Kita nanggah lah cara-cara Pak Pun nampas. Itu caranya lah. Mari Wan cuba. Buat tak ada. Nak cerita? Wah, ada kedai orang seru begitu. Memang kerja saya hari lah. Saya di kampung, memang itu lah kerja saya. Kami melah tu, kami melah kami isinya tu. Isi dalam. Boleh isi. Okey, pas. Baru kita masuk ke dalam. Baru kita prosesnya. Cuk, rumah kita ada apa-apa, no? Baiklah, kita dah sama dengan pada isteri. Pak Pun dah. Yes. Bahan-bahan. Bumbut apung, ikan bilis. Ikan bilis. Kacang tanah, cabai dah di blender. Belacan. Belacan. Gula pasir. Gula. Cuka. Cuka. Garam dan ajinomoto. Oh, kasap. Kasap keluar lah, kasap. Keluar. Oi. Keluar lah kau. Oi. Kasap. Apa ni, Mbak tak? Aduh. Bubuk. Bubuk. Oh, masih tu yang bubuk. Oh, masih tu ya. Tebus proses. Awak. Kita tahu sih, mau datang situ nak pula apa. Kita dah semua datang situ nak pula apa. Mula tu. Bubuk. Mula belacan perap. Okey, mula belacan. Kami ingatkan tu. Tak ulang orang boleh. Boleh. Yang apa tu ketika bengkel. Aduh, kena upah dah. Tak boleh. Kita akan sap. Jual itu kah? Selain nak belacan tu. Kami jual lauk pauk. Bulan puasa kami berjual. Itulah bulan puasa, Kak Sam. Itulah bulan puasa. Tiap-tiap hari kami masak. 8 jenis sayur, manuk, ikan, sambal. Kayak ayam percik, ikan bakar. Ya, ada pekerja. Dah kemas standby. Tak lain lah. Kak Inun. Jadi kita tak sanggup balik situ nak ngajar ambil orang molah belacan. Terima kasih, Kak. Dah kerja bertopi. Tak main buka topi lah, Kak. Kak hitam pun makan topi kah, makan topi kah, terpulang. Kak, tak tahu kak ambil orang Tanjung Bundung. Kita bangun tahu lah tu. Bangun tahu kak. Si ingat lama dia tak bekerja, bangun dah nak. Ay, lama nak je. Nak. Bunyi bekerja kan kita buat jumpa dek kak. Oh, lama lah, berapa jam. Ya. Munir, 5 minit dia bangun lah. Tak ada hasil lama. Kau kampung ni? Tak salah. Tanjung Bundung? Tanjung Bundung. Kau lain kakak? Ya, kita tahu si sini kakak Tanjung Bundung. Apa yo? Ya, kecita apa yo? Lain. Hanya si jalan je. Tak, macam tu. Yang mesti mak ada tenaga kan, Fauzi. Nah. Tenaganya mesti mak kuat sikit now. Jadi. Cuka bengkah gula. Masukkan Okey. Apa tujuannya kahnya tu? Cuka dengan gula tu. Pakai perasa kan? Seterusnya. Ini kita pula sambal. Usuk. Usuk dan belacan ya. Akan dikisar. Usuk dikisar. Dengan belacan. Okey. Ya, tu sudah di blender tu. Belacan dengan busuk akan di tuangkan ke dalam. Ada dua kategori cabai, sikit cabai pedas dan sikit cabai si pedas. Ya, rasa-rasa. Puasa, ya lah, nunggu. Kita kenyang puasa, tu.
Jadi kerabu umbut apong kita dah siap nak cik. Macam nyaman je rupanya. Kami mau tanya, boleh sih malam tu kami sungkit, kami orang sungkit itu makan tu? Boleh. Boleh. Eh, entah tolong mak bubai tu lah. Nak boleh mengkapte eh. Baik, cikgu. Aduh, dah jah. Aduh, tak tolong jap lu. Jemur-jemur lu eh. Haus kan sabar, haus. Sabar, sabar. Si ramak ni sungkit. Eh, tolong tak jemur-jemur bah. Arik, arik, arik. Arik, arik. Aduh, aduh. Dah lah, kita jemur suruh kering jap ya. Lepas-lepas jemur, pergi kasap. Ay, tanda suruh kering. Kita angkat kerja lain jap lu. Tok, yang nak ni satu tak, Kak? Ay, tok nak boleh merap ke dia jemur. Enjin kobah ni. Jadi ni macam tu. Kobah, kobah, kobah. Oh, kobahnya nak nun diperap tak dak? Di wudu. Kak ya jemur lagi. Jemur tak eh. Nak boleh tak jemur tak tadi eh. Kak ya. Enjin. Celak macam boleh si. Apa tak? Celak. 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 Dalam ni. Dalam bahasa Melayunya? Mau bahasa kampung celak. Mau bahasa Melayunya tu. Mau kami celak aja. Mana cuannya bah? Cuannya. Okey, okey. Kita nak packing ya, nak packing. Oh, so kita nak pula bentuknya segi empat. Okey. Dah kena palut dah. Tuan nak dalam sikit tu. Berapa keping boleh? 2 kilo. Berapa keping boleh? 2 kilo. Berarti 4 keping. 4 keping lah. 4 keping. Sekeping yang 500. Terima kasih. Alu nak mikir duit. Nama kita tu bisnes. Tadinya nak kita mikir untung aja. Siaplah belacan kasap. Oh, kak kita masak ya. Masak ni. Masak sama. Kita orang masak meo esok masak. Nai lah. Aku dah siapa lah. Meo mbak tu balik jangan. Masih kasap. Masih. Mbak semua. Ay, pun balik kat tu bila nak sungke kat tu. Ay, pukul 6 lah. Atuk lah. Masak kek si. Wah, ayo mana nya. Assalamualaikum. Puan Dayang mau show kita macam ni, mau apa nama aktiviti tu? Membuka daun. Membuka daun daripada pucuk apung. Wah, yes. So, macam ni, Cik? Umbut. Oh. Okey. Tentuk lah, ya. Oh, nanti tetap tetak dah ya. Oh, nanti tetap macam tu. Mula tu nasi. Nasi ya? Nasi pun dimasak betul-betul lah. Masak betul-betul. Jangan licap, jangan keras. Lepas ya? Ragi ni. Ragi? Oh, kami beli dengan isah. Nak ya, nak berjual ke jalan lah. Isah. Isah Udin lah. Lama si langgar isah. Sambil. Oh, benar-benar. Ya, nak kawan sampai pun juga, Bang. Mun kita orang nak tahu apa ragi. Itulah ragi. Itu rupanya. Sukatannya lebih kuat dalam sesendok dia ajak tenang. Lalu di
semakannya. Oh, dia lagi supan-supan. Dia lagi malu-malu cakapnya mula. Oh, semak dia siap. Masuk. Alhamdulillah, masuk. Kami buat tu dah nutup janji. Nak sumpir di situ. Yes. Betul, kan? Boleh, kan? Betul. Ha, boleh masuk? Boleh masuk. Boleh, okey. Alhamdulillah, dapat kita sungkir sama. Terima kasih, ya, kena jemput kami dua tu. Sama sungkir di situ. Ya, lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kasar. Masuk. Aing nyam-nyam aja je, tak sungke aja je. Masuk. Allah. Oh, wow, rezeki. Banyaknya. Ai, dia ada banyak ni juga sedanglah. Duduk je. Kita sungke sekali je. Lalu. Oh, ada juga ulang ada, kan? Ada ya. Ya nang semestinya ada. Tak boleh nak. Bibi kasar. Azan belum ada. Sabarlah. Kota lapanya tu kau heran ya. Sap kasap. Kami ada Mbak Adiah ni tak. Apa Adiah ada? Ada Adiah juga. Oh, samalah kita dua tu. Ajak, apa nama tu teh? Nin, tahu tangan. Mini love. Oh, namanya Mini love. Mini love. Oh, masih diintroduce. Oh, oh lah. Mak kena kan jamek ya? Oh, cik. Ya. Ame ajak ke sungke teh. Selamat berpuasa. Kan kami selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Eh, tu pari nak kata masak kari si juga acak kicap si juga ni campur. Ah, sambal belacan sebab sambal belacan tu wajib kita. Tak ada pola kami ya? Ha? Eh, perasan terusnya. Tu nak lama. Nak dibuduknya belacan tu tahan setahun. Ah ya, sambal kedondong. Tu keciri nanas. Pun dari tembikat nanas. Oh, nang dari tembikat ni ada tempat lain. Ah, kedondong pun tanam limpun. Belum ada azan kita tukar. Nah, warna Allah. Kau nasi kami yang nak bawa nasi. Siang nak nasi pita sempat jauh mandi dengan kami dua masih berbau belacan. Padulah cium tak bau. Tahan aja api. Ingat belacan tu bau sedangkan kami malam belacan sih bau. Kami cium lah. Nah, ada bau belacan tapi bau. Sama bau lagi. Coba kita cium kau. Bau belacan. Bau tu belacan tu bercampur. Ada masak-masak. Baca doa. Baca doa nak. Saya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka asnaa wa bika amanaa wa la rizqika aftana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jom kita makan lagi. Makan. Ambil minum air dulu apa utama. Terima kasih banyak-banyak, Kak Sam. Sama-sama. Terima kasih. Minta-minta kita puas hati lah. Makan apa yang ada tu. Nak dari kampung ambil sekejap tu. Jadi, El. Kak Sam dah masak. Kita dah masak apa? Oh, sudah. Awak nak. Eh, kami orang duduk rehat lho. Bercanda kami uloya-loya. Eh, basuh siap barang dia. Aduh, cik. Tanda yang basuh barang lah. Bye, El. Ice. 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 Ice
kami. Apa yang nyaman teh? Asam paya. Kecini nanas nyaman.